pemasangan radiator GSX. Iya. Ya, oke guys, kali ini kita mau curhat lagi tentang masalah radiator ya. Nah, kali ini saya mau curhat tentang ini ya, pemasangan radiator GSX. Iya, itu ya. Radiator GSX saya pakai kipas ya. Jadi saya memakai radiator GSX ini dari kampung nyampe sini ya, nyampe Jakarta ya, dan alhamdulillah ya, radiatornya nyelamatin nyampe Jakarta ya. Tapi ya begini ya, kalau teman-teman, ini kan relatif murah ya, cuma 360, sekitar 300 lebih, 400 kurang ya, ini harganya ya. Jadi yang teman-teman perhatikan tuh seperti ini ya, ini dari tampak sebelah kanan seperti ini ya, ini bukan tutup, nggak ada tutupnya. Kebetulan saya mau ganti radiator aluminium ya. Nah, ini sebelah kanan tuh seperti ini ya. Ini saya kasih klem-kleman ya, teman-teman. Ini dalamnya ada ininya ya. Apa namanya? Dalamnya saya kasih, karena ini kecil, dalam sininya kecil. Ini selangnya besar, dan ini saya kasih paralon ya. Makanya ini bisa goyang-goyang tuh ya, teman-teman. Jadi harusnya panjang, lumayan sangat-sangat panjang ya. Nah, ini sebenarnya bagus, radiator bagus, cuman pemasangannya kayak gini ya. Maksudnya kalau teman-teman pengen masang tuh seperti ini, hasilnya kurang maksimal ya. Ini terganggu kayak gini ya. Ini bracket bawahnya juga tuh, lihat teman-teman. Nah, ribet banget ya. Ada ini kayak gini ya. Enggak rapi banget. Soalnya bukan PMP-nya ya, tapi kalau opsi kepepet sih enggak apa-apa ya. Kalau ada uang teman-teman bisa beli yang lebih bagus ya. Ini tampilan dari depan seperti itu ya. Nah, ini kalau selangnya bagus, ini lumayan PNP ya selangnya. Ini juga ininya di kanan ya, beda sama yang ini ya. Oh, Ninja R kan di kiri ya, bukan di kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini juga kita butuh klem-kleman banyak kalau mau masang radiatornya. Ini juga sininya dipotong ya, kan ada jendol gini ya. Ini juga atasnya dipotong kalau mau buat pasang Ninja R atau RR ya. Ini tutup radiatornya sebelah sana ya, seperti Ninja RR. Tapi ini selangnya terlalu besar, punya Ninja itu terlalu besar, ini kecil. Nah, pemasangannya seperti itu ya. Oh, buat atas tetap baut ini ya. Oke teman-teman, mungkin curhatannya seperti itu. Saya juga mau memasang radiator aluminium. Oke, terima kasih.